Udah jatuh, jatuh. Jatuh loh. Yang satu gelantungan di tenda, yang satu manjatin pagar. Ceritanya bocil main di dalam tenda nih, tapi geragasnya luar biasa. Tenda itu ada pintunya, tapi mereka itu bolak-balik maunya masuk lewat jendela. Nah, teman-teman lihat tuh, tendanya mau dipanjat lah. Malah gelut di situ. Ini yang satu lagi tenda bukannya dimasukin yang betul, malah dipanjat. Pada jatuh. Udah tahu. Tenda bukannya dimasukin, malah dipanjatin. Nah, kan. Nanti pada jatuh. Satu juga asik banget, semuanya maunya manjat di atas tenda. Nah, jadi semuanya berlomba-lomba manjat ke atas tenda, nggak ada yang main itu bener masuk lewat jendela lah. Nah, jatuh, jatuh, ayo. Naik lagi. Nih, kayak apa kamu nggak bisa turun? Ayo. Tuh, pada main di situ semua. Ini ada satu nih yang lagi ngincar. Nah, ikut juga. Jatuh, jatuh. Manjatnya bukan manjat tebing, tapi manjat tenda mereka ini. Tuh, keluarnya lewat jendela kayak gitu tuh. Tuh, luar biasa pokoknya. Sudah tahu badannya itu udah gede-gede, udah nggak muat lewat jendela. Kalau kemarin-kemarin masih muat, kalau sekarang udah enggak. Karena badannya gede-gede banget. Tuh. Apa coba, kamu nggak bisa naik abu. Dari situ juga menyerang mereka, pada aktifnya luar biasa. Si abu gelantungan dari bawah ya, abu-abu pada nggak bisa manjat situ ya. Udah jatuh, jatuh. Jatuh loh. Yang satu gelantungan di tenda, yang satu manjatin pagar. Apa juga mereka ini? Bocil-bocil luar biasa. Mal, ponaanmu itu mal nakal mal. Pecah banget tadi di atas itu. Bocil, kamu jatuh loh. Lo. Nih, bingung kan turunnya gimana kan? Gak ngerti kan cara turunnya kamu, El? Ayo. Oh. Umurnya belum 2 bulan, tingkahnya masya Allah banget. Mereka ini baru 1 bulan 3 minggu, belum sampai. Tapi tingkahnya, nah yang satu lagi manjat. Ya abu nggak bisa, abu kamu kegendutan sih.
Eh, jangan berantemnya kayak gitu. Lanjut lagi, panjat terus bocil. Panjat, dia aja yang paling mudah naik ke atas. Yang lain badannya gembrot sih, jadi nggak bisa naik ke atas. Ya kan? Pada asik mainin tali. Datang lagi satu. Nah, ngejengkang. Udah ngereok. Itu ngapain kamu, mau jadi apa? Mau ngibarin bendera di atas tenda? Pokoknya dia tidak turun walau apapun rintangannya. Yang lain udah nyantai, udah ganti mainan nih. Satu nih. Oh, ada Tante Mola masuk ke dalam tenda. Nanti kalian dimarahi loh sama Tante Mola. Ayo turun sudah.